hampir merata seluruh Sumatera. Untuk kronologi yang ada itu mulai tadi malam itu terus hujan yang sangat lebat, ya, hampir merata seluruh Sumatera dan juga mungkin saya rasa di seluruh Kabupaten Banyumas. Nah, pada saat itu kurang lebih jam 3 jadi longsoran. Ya, tepatnya ini di Desa Kritik yang longsoran tersebut membawa satu rumah. Mana rumahnya Pak Natam, satu rumah isinya 6 orang, isinya 6 orang, dan kebetulan yang tidak bisa diselamatkan dalam evakuasi satu dunia. Dan pada saat sekarang penanganan, ya, kita sudah mulai pembenahan-pembenahan, yang pertama kita nanti untuk di posko kita buat posko, terus yang kedua kita nanti mulai evakuasi. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.